Viral aksi arogan pengemudi mobil pukul pemotor lalu buang kunci motornya saat berpapasan di tikungan. Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan aksi arogan dua orang pengendara mobil yang memukul pemotor lalu membuang kuncinya saat berpapasan di tikungan. Peristiwa tersebut terjadi di tikungan Masjid Ash-Shiddiqi, Demangan Kidul, belakang Lippo Mall Kota Jogja, pada Jumat 8 November 2024 sore. Dalam video yang diunggah pemilik akun Instagram, Majelis Kopi 08, terlihat dalam video seorang pengendara mobil dan motor berpapasan di sebuah tikungan. Kedua pengendara itu terlihat melaju cukup kencang, hingga nyaris bersenggolan. Kemudian pemobil turun dan menghampiri premotor, mereka sempat cekcok. Bukannya meminta maaf, pemobil itu langsung turun dari mobilnya dan memukul pengendara motor itu. Kedua pria yang keluar dari dalam mobil itu pun langsung menghakimi pengendara motor, hingga membuat jalan menjadi terhambat. Tak hanya itu, saat hendak masuk ke mobil, salah satu pria berbalik mencabut kunci motor lalu membuangnya ke atap rumah warga. Tampak para warga yang berada di lokasi kejadian membantu korban untuk mencari kunci motor yang dibuang pelaku ke atap rumah di samping tempat kejadian. Kini video yang memperlihatkan aksi arogan pengendara mobil tersebut sontak menuai beragam reaksi dari warganet. Tak sedikit dari warganet yang mengecam aksi pengendara mobil tersebut, serta meminta pihak berwajib untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.